semua, kembali lagi bersama gue Evin. Kali ini gue bakal main game Gunbound Man ya. Ini game tipe semacam arcade gitu guys ya, online yang pasti, dan gue baru pertama kali main. Ini tutorialnya ya. Di sini ada cewek ya, kartu cewek. Kita disuruh latihan dulu ya, kita latihan dulu. Oke. Kita juga bisa milih 3 pertarungan ya. Oh, ini dia guys ya. My team. Oh, ini tim kita ya. Kita ikutin dulu ya, Pak. Klaus. Silence Klaus. Oke, udah kembali lagi di menu utama. Langsung aja kita beta startnya. Atau ada perlu yang kita lakuin? Kayaknya nggak perlu ya. Kita battle duel aja. Kita lawan orang ya, Mercy. Sama-sama newbie ya. Kita pilih yang pertama aja. Zoom aja duluan ya. Kenapa dia turun? Ini apa nih? Oh iya. Lolos dong. Boom. 1/4 hilang. Wah, ada baru nih. Kita lihat. Ih, anjir kena gua, cuk, 200. GGWP dia, bro. Oke ya. Ada pembalasan dendam ya. Mampus 300. Tinggal 1/4 ya. Nih cara ngambil item bawah ini gimana ya? Kan harus ditembak kan, pencet. Enggak harus ditembak. Oke ya, selamat kita. Ini kita arahin. Lala. Anjir, ngadep belakang dong. Masih kena tapi. Gak apa-apa. Sorry guys, ini ternyata ngadep belakang. Ampun dah. Ini apa nih? Seperti ini ya. Okay. Fire 100 ya. Kita lihat. Seharusnya kita menang nih guys. Oke. Okay. Giliran gua katanya. Kita selesaiin lah ya. Enemy tank destruction. Mantap. Exit ya. Kita udah menang 1 kali. Ini achievement. Get.
dapat Asate, Klaus, ini apa? Oke, ternyata banyak banget fiturnya ya. Ada play with friends, battle training, dungeon, battle start, achievement shop, rank, friend, my stock ya. Ini game menarik buat buat dimainin bagi kalian yang main santai, karena ini game cuma kayak ngatur-ngatur strategi kayak tembakannya aja ya. Dan bone man ini worth it buat mainin. Thank you yang udah nonton video kali ini. Like jika kalian suka dengan video ini, subscribe jika kalian suka dengan channel ini. Tunggu konten gue selanjutnya, sampai jumpa. Dadah.